Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Messenger Desain Rival. Kita balik lagi ya. Kali ini kita akan mengupdate sekitaran pintu air Katulampa Bogor ya. Jadi ini yang mengontrol air dari arah puncak menuju ke Jakarta ya, atau ke pintu air Manggarai. Jadi kondisi saat ini sedang surut terlihat ya. Jadi dasar dari Kali Ciliwung ini atau pintu air Katulampa ini surut, dan kondisi di area yang mengarah ke Jakarta ya sedang surut. Jadi batu-batu besar terlihat di area Kali Ciliwung ini, dan ini adalah jembatan yang mengarah ke arah Cibinong dan Bogor ya, dan sekitarnya. Jadi di ini adalah di bawah 0 minus 0 ya, atau minus 0 dari ketinggian muka air. Kondisi di bawah sedang surut, jadi terlihat batu-batu dan lumpur, endapan-endapan lumpur sedimentasi ataupun pasir. Nah ini kondisinya, dan inilah bendungannya. Ini jika air Kali Ciliwung naik, maka disinilah tempat mengontrol air. Nah ini sedang surut, kita bisa melihat kondisinya. Nah itu adalah yang di seberangnya yang mengarah ke Jakarta. Sama ya, sama-sama surut karena sudah jarang hujan di area Bogor dan Jakarta. Dan ini kondisi dari gapura yang ada di bendungan Katulampa atau pintu air Katulampa. Nah di area sini juga terlihat ya, ada tumpukan-tumpukan pasir. Sepertinya warga sekitar mencari pasir di area Kali Ciliwung ya, yang sedang surut ini. Dan juga ada batu-batu kali. Dan juga ada sedikit sampah ya, yang terbawa arus dan mengering di area Kali Ciliwung. Dan ini pinggir dari aliran Kali Ciliwung yang mengarah kanan adalah mengarah ke arah Jakarta, yang ke kiri dari arah puncak Bogor ya. Jadi kali pintu air Kali Ciliwung ini juga sudah lama dibangun ya. Bangunannya terlihat masih kokoh atau masih kuat. Pondasi bawahnya juga ada batu-batu kali yang disusun. Sekarang kita akan menuju ke batas atau garis ya dari pintu air Kali Ciliwung ini. Nah ini adalah garis penanda atau penghiat jika air sedang naik. Di ketinggian ada beberapa angka ya yang tertulis atau tertera di area pintu air Kali Ciliwung ini. Jadi adalah untuk mengontrol nantinya air yang akan dialirkan ke arah Jakarta. Nah ini contohnya bendung Katulampa, paling tinggi 250 cm atau 2,5 meter ya. Air dari air pintu air Katulampa ini menuju Jakarta sekitar 8 jaman ya. Dan kondisinya masih di bawah normal ya, atau minus 0 derajat.
Nah, ini beberapa pintu yang sudah dibuka lebih ke bawah lagi. Jadi ini pemasok air dari pegunungan ya, atau sumbernya dari daerah puncak Bogor. Pemasok air Kali Ciliwung adalah air Katulampa ya, yang dari Bogor. Nah, terlihat juga di area bawah dasarnya atau endapan-endapan lumpur atau sedimentasinya terlihat. Oke, segini dulu video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.